Okey. Selepas menghasilkan segi empat, kita akan menghasilkan segi tiga, piramid. Okey. Dan kita akan letakkan piramid ini di sebelah segi empat yang telah kita hasilkan. Okey. Kita akan teruskan dengan hasilkan beberapa bentuk primitif lagi seperti sphere. Dan kita akan, anda boleh menggunakan four view, iaitu top, side, front dan perspektif untuk menyusun primitif anda dengan lebih lebih tepat. Okey, di sini saya menggunakan pandangan hadapan untuk menyusunnya. Okey, kita createkan lagi satu silinder. Okey, primitif silinder. Okey, dan letakkan di dalam barisan yang sama. Okey, selepas tu kita akan create cone. Okey. Apa yang kita akan lakukan setelah kita membina primitif ini ialah kita akan cuba mengubah pivot setiap primitif berkenaan. Okey, untuk segitiga ini kita akan membawa pivotnya ke bawah dan menekan insert dan X drag untuk snap pada surface. Okey, dan tekan insert lagi sekali untuk keluar daripada mode yang berkenaan. Okey, untuk sphere ni kita biarkan. Okey, untuk silinder pun kita akan melakukan perkara yang sama. Okey, insert. Okey, snap sambil menekan X. Okey, dan insert kembali untuk keluar. Okey, perkara yang sama akan kita lakukan terhadap primitive cone ini. Okey, setelah selesai usaha ini, kita akan pergi kepada langkah seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan memilih segi empat primitif ini. Okey, kita akan duplicate-nya pada salinan yang baru. Okey, control edit duplicate. Okey, anda lihat namanya telah pun bertukar kepada blok 02. Okey. Dan untuk melakukan perubahan terhadap primitif ini, kita akan memasuki component mode, iaitu dengan right click terhadap objek berkenaan. Okey, kita pilihkan face dan kita akan select face bahagian atas. Seterusnya kita akan melakukan operasi edit mesh collapse. Okey. Sekarang primitif segi empat sama ini telah pun berubah menjadi segi tiga. Okey, untuk keluar daripada component mode, anda cuma perlu right click dan object mode. Baiklah. Seterusnya kita akan beralih kepada sphere. Kita akan lakukan langkah sama. Okey, duplicate. Okey. Dan perubahan yang kita akan lakukan terhadap sphere ini ialah kita ingin memotongnya menjadi separuh sphere. So kita pergi kepada mode face dan kita akan click and drag untuk membuat selection di bawahnya dan kita akan delete selection ni. Okey, seperti yang anda lihat sekarang. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada shading dan kita akan keluarkan X-ray mode. Okey, kembali pada mode yang biasa. Okey. Dan apa yang kita ingin lakukan ialah sekarang ialah kita ingin menutup lubang yang terasir sebentar tadi. So kita akan pergi kepada component mode edge dan kita akan select double click. Okey, untuk menutup ruang ini kita akan pergi pada mesh. Okey, fill hole.
Baik, kita meneruskan latihan kita dengan memilih primitif polygon sekali lagi. Okey, seperti yang kita lakukan tadi, kita akan duplicate. Okey, dan copy primitif segi empat ini. Kita akan laksanakan operasi cut faces tu, iaitu dengan edit mesh cut face tu. Okey, click dan drag untuk kita memotong bahagian yang kita kendaki. Okey, seperti yang anda lihat sekarang. Okey, okey, saya boleh memilih mana-mana bahagian yang saya ingin potong. Okey, lepaskan. Okey, jadi apa yang anda lihat di sini agak sukar untuk mengawal tools ini dalam viewport perspektif. Jadi saya perlu tekan space bar untuk pergi kepada top viewport. Okey, dan di sini saya akan dapat memotong bahagian di primitif ini dengan lebih berkesan. Saya boleh tekan shift untuk constrainkan pergerakan saya untuk mendapatkan angle yang tajam. Okey. Okey, seterusnya saya boleh kembali pada viewport perspektif. Okey, dan anda telah lihat cube yang kita hasilkan tadi telah dibelah kepada beberapa bahagian. Tapi sebelum itu kita mesti masuk dalam component mode dahulu, faces. Pilihkan face yang ingin kita buang. Dan kita boleh delete kan. So macam yang kita lakukan tadi, kita perlu component mode, edges, double click dan fill hole untuk menutup ruang yang terasing. Baiklah, apa yang anda lihat di sini ialah beberapa salinan cube primitif yang telah saya lakukan. Okey, yang pertama, saya akan masuk pada component mode. Dan saya akan selectkan vertex di bahagian atas. Seterusnya saya akan menjalankan aktiviti chamfer vertex. Okey, dan okey. Okey, dan anda akan lihat perubahan yang berlaku pada primitive cube tadi. Jadi anda lihat sini ada berlaku artifak terhadap mesh ini. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah untuk pergi pada normals, hardened edges bagi memperbaiki keadaan ini. Okey. Seterusnya untuk salinan yang kedua ini. Okey. Kita akan masuk pada component mode edges. Okey. Kita akan pilih edges yang bahagian atas. Setelah selection dilakukan, edit mesh, bevel option, reset setting. Okey, pilihkan absolute, world dan tukarkan width kepada 0.1. Okey, tekan bevel lagi sekali. Okay, seterusnya anda akan lihat bentuk yang terasing adalah berlainan. Okay, untuk yang ketiga, kita akan pilih ke semua edges. Okay, dan kita akan lakukan operasi bevel sekali lagi dan anda akan lihat asing yang terjadi ialah berlainan seperti yang anda dapat lihat. Operasi mesh dan edit mesh ialah satu operasi yang powerful kerana ianya mampu mengubah bentuk-bentuk asas menjadi bentuk yang kompleks. Jadi dengan ini saya rasa anda akan dapat menghasilkan satu bentuk yang anda inginkan, okay, dengan menggunakan teknik yang kita telah pelajari.